Assalamualaikum. Kau pasti tuh. Menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini secara resmi sebenarnya sudah milik pemerintah. Ketika Kecamatan Jebres. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, atas nama pemerintah mengucapkan selamat atas pembangunan pondok pesantren Darul Karomah yang pada pagi hari ini ditandai dengan peletakan batu pertama. Kami berharap dengan pembangunan pondok pesantren ini, wilayah ini dapat menghidupkan pendidikan keagamaan bagi generasi muda. Mungkin minggu lalu Pak Sobhan kami undang untuk groundbreaking di Masjid Agung Sesaid di Gilingan yang super megah. Tapi masjid yang ada di dalam kampung seperti ini, pondok yang ada di dalam kampung seperti ini, itu tidak kalah pentingnya. Kita ingin, terutama warga Gandean ya, ini ilmu keagamaannya ya nanti saya titip Pak Sofwan. Jadi yang besar-besar itu penting, tapi yang di dalam kampung ini tidak kalah penting. Apalagi di tengah pandemi seperti ini juga mungkin nanti ke depan Pak Sobhan bisa koordinasi juga mungkin dengan Pak Guri, dengan OJK. Ini kita sedang memperbanyak program-program percepatan pemulihan ekonomi, Pak. Tapi berbasis komunitas. Nah, ini saya yakin Pak Sobhan ini komunitasnya sudah sangat solid. Pengikutnya sudah sangat banyak. Nah, ini nanti ada misalnya program Bank Wakaf Mikro. Kemarin di BLK juga ada pelatihan-pelatihan kerja. Nah, ini harus kita ambil, Pak. Ini untuk pemberdayaan terutama untuk warga Gandean. Karena sekarang ini pemerintah Kota Solo sangat-sangat fokus dan intens untuk pemulihan ekonomi. Ya, salah satunya dalam 2 minggu terakhir ini benar-benar kami kebut proses vaksinasi. Saya tadi tanya Pak Sobhan, Pak sudah divaksin apa belum? Ternyata belum. Nah, nanti saya kejar-kejar ya Pak ya, biar bisa segera divaksin, terutama tokoh-tokoh agama di Kota Solo ini. Ya, pondok pesantren ini saya sekali lagi ya, memegang peranan cukup sentral dalam menyiapkan SDM umat Islam yang berkualitas. Jika PONPES ingin tetap eksis di tengah kompetisi global, maka pondok pesantren harus memiliki visi misi yang jelas pada dinamika perubahan rakyat. PONPES harus fokus memberikan ilmu agama kepada santri tanpa meninggalkan sisi intelektual dan pengetahuan umum juga harus mumpuni. Kita ingin umat Islam maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pondok pesantren memiliki tugas dalam memberikan ilmu yang seimbang antara iptek dan ilmu agama. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pembangunan pondok pesantren Darul Karomah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan mari kita bersama bangun Kota Solo yang aman, nyaman, dan kondusif. Laksanakanlah kegiatan-kegiatan yang positif untuk mempertahankan budaya, kehidupan bangsa, dan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk menghadapi
arus globalisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pasang di kantor ya, nanti. Pasang di balik kota. Ya, materi mereka, Pak. Iya, nggih. Dia bisa sukses dari segi apapun dalam suatu bidang. Alhamdulillah. Di lembaga jenengan ono terbis di lembaga ini. Moga Pak Bahir. Pondok mau minta foto, Pak. Oh, foto. Okay. Di sini, Pak. Pagi hari ini juga barang Pondok Pesantren Darul Karomah di RW 7 ini. Ada pulpennya juga. Oh, iya, Pak. Pulpennya lupa, bentar. Langsung dibagikan aja, Bu. Ya, betul ya. Kamu apa, SMA? SMP. Terima kasih, Mas Gidan. Yuk, kasih jempolnya, Dek. Yuk, semangat. Ya.